Jadi DPR MPR itu benar. Imam Ghazali ngendikan kulu dalika jaizun fi mahalil ijtihad bahwa minal mujtahadat alladzi aqulu fi inna kula mujtahidin musibun. Jadi semua baik istilah pembagian-pembagian gaji-gaji seperti Sayyidina Umar menggaji azwajur rasul, garwa-garwanya Nabi itu diberikan tunjangan tidak sama, berbeda-beda. Siti Aisyah diberikan 12.000, Siti Zainab diberikan 10.000, Siti Juwaira diberikan berapa itu? 6.000. Siti Sufiyah diberikan 6.000, diberikan kepada Sayyidina Ali sebagai menantu dan pejuang. Itu semuanya benar, semuanya benar. Yang penting berangkat dari ijtihad. Kalau sekarang ya kesepakatan dan kebijaksanaan, sehingga menjadi sebuah konun, menjadi sebuah undang-undang. Jadi DPR-DPR itu benar, MPR, pemusyawaratan. Nah kalau Islam mau menang, jangan demo. Kalau Islam mau menang, jangan anarkis. Mari kita bermain yang cantik. Islam itu bersatu. Kita juga ngerangkul ke pemerintah, sehingga kita nanti setiap apa yang kita inginkan tidak langsung serta-merta dipatahkan. Islamnya bersatu. Jangan melihat Muhammadiyah, jangan melihat NU, jangan melihat FPI, jangan melihat apa. Semuanya bersatu padu. Jangan saling mencela, mencaci, memfitnah dan membidah-bidahkan. Biarlah yang melakukan siapa, dia mau melakukan. Mau melakukan, ya dosa kan dia yang nanggung. Jangan terus viral di cuaci di media sosial, wes kita malah nanti cerai berai. Seandainya kita itu nanti, kita akan selalu kalah pada ini, selalu kalah kepada ijtihad, ijtihad siasah, kesepakatan politik, kalahnya di sini. Lah Islamnya berapa? Islam yang betul-betul partai berlabel Islam, ada PKB masih rubah lumayan, P3 sudah lemah, PKS juga gak begitu kuat. Ada PAN, tidak pasti kuat lagi. Seandainya itu nanti kuat dari PKB yang ngisi kursi berapa, dari PAN yang ngisi kursi berapa, dari PKS yang ngisi kursi. Ketika ada ijtihad siasah, ya, ijtihad politik, membuat sebuah konon undang-undang, membuat perubahan-perubahan, kesepakatan-kesepakatan, bahkan sampai amandemen. Undang-undang, kalau dari Islam kuat, insya Allah negara Indonesia ini akan sesuai dengan kapasitas Islam itu sendiri, yakni mayoritas. Masalah sekarang kan kita mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam kualitas. Perceraian tadi, wah, yang saya lihat itu tidak ada orang Hindu cekcok sama orang Islam, yang cekcok sama-sama generasi Islam, ya Allah. Paling ruwet, paling resah, saya merinding, miris melihat itu. Tidak bisa, kapan kita akan? Sebenarnya kita punya peluang. Ingat, sebenarnya kita punya peluang. Golkar sudah berkuasa, PDI sudah berkuasa. Semuanya ada waktunya, semuanya ada masanya. Kalau kita Islam yang berlabel, berlangsung, berbasis Islam ini mau bersatu, ini adalah peluang kita. Allah yang mengatur semua, semuanya sudah ada masanya, semua sudah menguasai. Yakin ini sebenarnya bagian kita. Yakin sebenarnya kekuasaan Indonesia ini sudah milik orang Islam. Satu kata kunci, kata Gus Imam Ghazali itu, harus bersatu, Pak, bersatu padu. Kita akan menang nanti. Ijtihad politik di parlemen kita menang. Ketika pemilihan kepala negara kita menang, ketika membentuk sebuah apapun keputusan-keputusan sifatnya yang insidental kita akan menang. Kita akan betul-betul apa tadi? Mayoritas dalam kualitas. Mayoritas dalam jumlah dan kualitas. Mudah-mudahan ini menjadi impian kita yang segera terwujud.
mendapat pertolongan dari Allah, semua hati mukminin mukminat muslimin muslimat disatukan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah seperti jagad gon nah, ulama.